guys, kembali lagi di channel Artamani. Jadi hari ini Ani mau open challenge nge-remake suatu karakter lagi nih guys. Jadi karena kalian banyak yang minta challenge lagi, jadi ini aku buatin lagi ya. Sesuai request terbanyak dari kalian itu banyaknya, lebih banyak yang minta challenge remake karakter Kanao Sayuri ya guys ya. Jadi ini aku buatin. Bagi kalian yang mau ikut challenge-nya ini sama ya, ini caranya kayak yang di video sebelumnya. Aku juga udah pernah nge-challenge kalian untuk nge-remake Mitsuri, Kanae Kucho, dan lain-lain. Ini caranya sama kok guys, kayak yang di challenge sebelumnya juga. Jadi kalian harus bikin karakter di gacha apa aja ya, walaupun bukan gacha mood juga kalian boleh, atau gacha live juga boleh, terserah lah guys, pokoknya kalian mau pakai gacha apa. Jadi kalian bikin karakter Kanao Sayuri ini di gacha manapun ya intinya guys. Terus kalau udah, kalian bisa bikin JJ atau proses pembuatan kayak aku ini ya. Terus kalian taruh di video di channel kalian, atau enggak di komunitas juga bisa. Tapi jangan lupa untuk tag channel aku ya guys ya, Artamani. Kalau enggak ke tag nanti ya enggak akan kurating, soalnya enggak masuk notif. Jadi kalian juga boleh kok ini pakai di edit atau cuman karakter biasa ya. Pokoknya kalian miripin lagi sama anime aslinya. Nanti aku akan rating. Rating terbagus dari aku alias rating 10/10 nanti akan ikut collab di channel aku ya guys. Tapi gak tahu ini collab apa. Mungkin bisa jadi collab meme atau collab apa ya, aku juga belum tahu. Oke, jadi ini sisanya kalian lihat aja ya video proses pembuatanku ini. Jadi biar kalian tahu ini item-itemnya yang mirip itu di page mana aja. Kalau kecepatan juga kalian bisa skip. Oh ya guys, by the way, ini aku pakai gacha live 2 ya guys ya. Ini bukan yang mod, karena gacha live 2 itu gak boleh dibikin mod lagi kata Lunimnya. Lunim udah melarang. Tapi kalau kalian pakai gacha club mod juga boleh kok, terserah ya guys ya. Simak aja ya guys ya. Oke, jadi ini dia hasilnya.